itu karena ada Budi Liminton, karena ada dia, orang di Indonesia. kalau tidak ada Budi, mungkin saya belum datang ke Indonesia. Waktu 2012 saya main di Kroasia, Liga 1 tim Inter Zaprešić, tim besar. Dulu main Modric, Eduardo, Ciorluca, semua pemain kelas, national team Kroasia. Dan teman kita, saya dan Budi, itu nama Michael Cetkovski. Itu orang Australia, Macedonia. Dia, sebelum saya, dia main di Indonesia, Persebaya, Surabaya, dan dia telepon saya, okay, Goran, ada satu agen dari Indonesia, Surabaya, dia mungkin telepon kamu kalau mau datang ke Indonesia atau tidak. Okay, bicara, okay. Tidak ada masalah. Budi telepon saya, kita bicara terus, mungkin satu bulan bicara. Karena saya sedikit skeptik Indonesia dulu, pertama. Kalau saya belum tahu di mana Indonesia sepak bola, untuk sepak bola, di mana sepak bola Indonesia ada kualitas, di mana asing, tapi satu per satu kita lihat, okay. Saya bicara, okay, Budi, saya bisa datang, saya kontak selesai di Kroasia, bisa datang ke Indonesia. Untuk lihat di mana. Ya, itu pertama di Indonesia. Pertama datang ke Jakarta, satu hari, dan setelah itu kita ke Medan. Masih lama ya, belum tahu, dua jam, tiga jam. Benar, kita, dua jam. Ya, saya datang ke Medan, langsung ke hotel. Itu hotel, Budi tahu, itu hotel biasa. Saya lihat, di mana ini? Saya belum tahu, okay, saya mau langsung balik ke Eropa. dan Budi bicara, Goran, tunggu, saya datang. Besok kita lihat hotel lagi, di mana, kenapa, tidak, itu not comfort karena satu hari, dua hari. Setelah itu, saya lihat di mana sepak bola, dan kalau Budi bicara, itu ada pelatih Italy, ada pemain dari Brazil, dari Korea, itu dia bantu banyak saya. Dan okay, saya bicara, okay, saya bisa tetap di sini. Dan setelah itu, history. Saya sudah mulai cinta Indonesia. Dan cinta sepak bola Indonesia. Karena pertama saya tetap di Indonesia, ada atmosfer. Ya, itu atmosfer Indonesia dan sepak bola karena ada banyak banyak tim bagus. Dan sudah mulai itu, saya mulai untuk cinta sepak bola Indonesia. Kita tahun kedua sudah selesai season 1 di Medan. Kita bicara sama Budi di mana sekarang, karena Medan sudah selesai, di mana dia bicara, okay, Goran, ada tim Persebaya, dia sudah cari defender, kalau mau ke Surabaya, okay, kita bicara. Ya, saya bicara, itu bisa, itu saya suka ke Surabaya, okay, kita datang. Saya datang ke Persebaya untuk satu minggu trial, sama pelatih Ibnu Graham, pelatih Ibnu, saya satu minggu, okay, langsung setelah itu kita kontrak, tanda kontrak, dan setelah itu history. Kalau Persebaya di hati saya. Satu klub Indonesia di hati saya. Setelah itu di Persebaya, karena waktu itu Liga Indonesia, Premier League Indonesia, ada masalah, sedikit masalah. Kita tahu, di mana 2013 ada Liga Premier League, ada Liga Super League, dan itu ada sedikit masalah. Dan tapi waktu saya main di Persebaya, saya enjoy 100% enjoy
Vaktu i tudi Persebaja, saja Bantu, Banyak Persebaja team se mua pe main kita Bantu Persebaja. It was a really built difficult moment for the team and for the every player. But we stay until the end. We help Persebaja to stay in the league. And after that, we know what happened. Our kita roommate, saya roommate sama Mario Karlovic. Sama Mario Karlovic, pemain dari Australia. Tapi kita itu, waktu itu Persebaya kita satu keluarga. Andi, Taufik, Randy Iravan, Jusmadi, Fernando Soler, banyak pemain, bagus pemain, tapi orang bagus juga. Kita satu keluarga, waktu itu satu keluarga. Semua itu pemain nanti main di tim lain-lain dan main bagus sekali. Ya. Ada Randy, dia pemain. Sil, Randy, siapa lagi? Randy dan itu. Taufik, kita tahu Taufik di mana. Andik. Dan satu pemain dari striker, saya lupa nama. Budi, remind me about the striker. The striker. Sinchan. Oh, Arif. Sinchan. Arif Sinchan. Sinchan. Dia juga teman kita. Teman kita waktu itu. Mm. Itu karena kita keluar dari Indonesia karena ada masalah Liga Indonesia dulu. Selesai Liga Premier dan Persebaya selesai. Persebaya selesai dan saya bicara sama Budi, di mana ini kita masalah di sini? Mungkin saya pikir lagi keluar dari Indonesia dan kita lihat di mana. Dan ada offer dari Bahrain. Ada offer dari Bahrain. Itu teman saya dari waktu di Medan. Dari PSMS Medan. Luis Wagner. Dia main di Bahrain juga. Dia bicara, okay, Goran, kalau kamu lihat Persebaya selesai, Liga Indonesia selesai, kalau mau ke sini, welcome. Okay. Saya bicara, okay, Budi, kita mungkin coba di Bahrain. Dan itu, saya langsung ke Bahrain. Main di sana. Stana Musin, karena itu kontak 6 bulan, kita juara Bahrain dan main Liga Champion Asia sama tim Al-Busaitan. Dan di sana 6 bulan selesai dan saya main lagi 2 bulan di Macedonia karena Liga Indonesia lagi tidak mulai. Kita tunggu Liga Indonesia mulai Desember, saya balik ke Indonesia Desember dan kita tanda kontak sama Semen Padang. 2015. Setelah Semen Padang, kita main, belum tahu, dua atau tiga pertandingan, dan lagi masalah Liga Indonesia stop. Liga Indonesia stop. Kita latihan sama Semen Padang, itu biasa. Dan lagi masalah karena ada konflik federasi sama government Indonesia. Waktu 2015, kita tahu karena Liga stop. Liga Super Indonesia stop. Dan ada turnamen. Saya pinjam ke Borneo untuk loan dari Semen Padang. Karena Semen Padang tidak mau main ke turnamen, saya okay. Saya pindah ke kita bicara sama Budi. Di mana, okay, kalau mau main turnamen, kamu harus ke pindah ke Borneo atau team line. Okay, saya bicara ke kita pindah ke Borneo, nanti lihat di mana. Because I was already family with Indonesian football, with Indonesia, I have a lot of friends there.
So it's not easy to change just the side, the country. I don't want to back in Macedonia just easy, because one time you come Indonesia, you feel good. You feel good if you are a good person, if you're a good player, you feel good. You always have some motivation, extra motivation to stay in there, in Indonesia. Like I say, the atmosphere was amazing. Trust me, nobody in Europe, especially when you play Liga Champion, is an atmosphere like that. But in Macedonia, in league, normal league, there is no atmosphere like Indonesia. When I play in Croatia, a big team, also no atmosphere like Indonesia. In Bosnia, I was champion in Bosnia, no atmosphere like Indonesia. So I pass all the things. So when I back in Indonesia, I say, okay, we stay here now, waiting to, because every time it's, the problem will finish like before. The masalah selesai dan mulai lagi normal, mulai lagi biasa. Kita tetap Indonesia, saya sama Budi bicara banyak. Di mana karier saya? Dan saya sudah 22 tahun, 23 tahun waktu itu di Borneo. Maka saya bicara kenapa saya balik ke Macedonia, kenapa saya balik ke Eropa. Saya tetap mulai di Indonesia. Surabaya. Belum tahu, Surabaya. Nah, semua kota ada banyak makan. Kalau waktu saya di Padang, banyak seafood. Banyak seafood. Bagus sekali. Dan kalau nasi goreng itu biasa. Saya sama istri nasi goreng terus. Sedikit, bukan banyak, sedikit nasi goreng. Dan di Malang juga ada banyak seafood. Kita coba seafood di Malang. Dan Surabaya ada banyak international food. Banyak international food. Karena ada Chinese food. Saya sama Budi, kita coba Chinese food. Ada banyak Hindu. Semua traditional food dari semua Asia atau Eropa ada di Surabaya. Dan semua kota ada, untuk saya, semua kota ada makanan bagus. Dan biasa saya sama istri kita cooking di rumah. Kita cooking di rumah. Kalau pemain sepak bola harus makanan bagus. Harus makanan bagus, kita makanan di rumah. Banyak Malang, banyak Surabaya dan Samarinda juga. Nah, kalau pertama saya di Medan, sudah saya pertama di Indonesia, mungkin orang-orang tidak tahu pemain sepak bola baru datang. Ya, tapi nanti di Surabaya atau Malang, oh, banyak orang mau foto sama kamu, tanda-tanda, itu biasa. Beach, siapa nak Indonesia beach? Bali. No. Kalau di Malang kita langsung ke beach, tidak Bali. Ada banyak di Bali. Kalau di Padang kita langsung ke beach, itu banyak di Padang. Kalau di Surabaya kita langsung ke mall atau kita coba ke Bali. Ya. Yeah. Kalau di waktu di Padang semua hari free saya ke pantai dan ke island. Banyak island di Padang. Dan Malang juga, kalau kita free, langsung ke pantai. Langsung. Saya sendiri sama istri, kita ambil satu mobil ke pantai terus. Kita enjoy di pantai. People, orang Indonesia, semua orang Indonesia bagus. Dia ada hati bagus, sepak bola, pasti sepak bola, atmosfer, dan teman, dan pantai, teman, food, semua dari Indonesia. Ya, kalau saya di Indonesia banyak mungkin, dari 2012 sampai 2019 kita di Indonesia. Ya, datang dan pergi, tapi kita di Indonesia tetap. Ah
kamu tahu dari GSG Motor? Ya, itu saya ada bisnis di Macedonia. Itu nama GSG Motors. Bukan, itu kita family business, keluarga business. GSG itu mean Goran, saya nama Goran. Is mean Stole, itu nama saya saudara Stole. Dan G mean Ganzer, saya surname. GSG. Itu kita business, keluarga business, sudah mungkin 20 tahun dan kita ada. Tapi, ya, saya lihat di Indonesia banyak motorcycle, tapi itu biasa. Itu biasa. Tidak dari Indonesia. Kita sudah ada itu dari dulu. Tapi kalau saya waktu di Indonesia, saya tidak ambil motorcycle. Tidak. Tidak bisa kalau sepak bola profesional, kamu tidak bisa motorcycle. Pasti mobil, karena ada insiden, itu masalah besar. No, saya pertama untuk sepak bola. Bisnis itu ada orang lain kerja itu. Saya pertama sepak bola. Pertama sepak bola. Saya mulai pelatih karena saya balik ke Macedonia, tim Pelister. Kita waktu itu, tim Pelister itu tim besar. Seperti Persebaya, semua tim besar di Indonesia. Dan itu waktu itu tim ini Liga 2. Saya datang. Dan satu tahun, tim naik ke Liga 1. Kita juara Liga 2, tim naik Liga 1. Saya sudah 39 atau 37 tahun. Kita bicara sama management. Okay, Goran, kalau mau mulai pelatih, kita mau sama-sama kita di sini. Okay, saya mulai asisten pelatih. Pertama asisten pelatih satu tahun. Dan sebelum 6 bulan, saya kalau pelatih pertama sudah selesai di Pelister, saya mulai caretaker 6 pertandingan. Karena saya pelatih head coach ke Pelister 6 pertandingan. Dan kita menang satu kali, kita draw satu kali, dan kita menang di semifinal Macedonia Cup. Tapi saya tidak ada pro license sampai sekarang. Saya sudah sekarang on the way UEFA A license. Dan saya sekarang lagi ke assistant. Kita ada lagi pelatih head coach. Saya lagi tetap assistant pertama di Pelister. Dan saya step by step mulai untuk license. Dan kita experience, kita belajar terus untuk depan. Ya. Pasti. Nanti kalau ada tim di Indonesia, saya bisa balik Indonesia. Tapi saya kalau saya bicara harus ambil step by step license. Saya sudah ambil sekarang di March. Saya sudah bisa ada UEFA A license atau UEFA A license. Setelah itu saya pikir saya bisa balik lagi Indonesia. Tapi sekarang tidak bisa. Karena saya ada kontrak di Pelister, satu tahun stana. Saya tetap di sini. Pelister sekarang di Liga 1. Itu tim untuk pelatih. Saya itu bagus. Belajar. Sekarang saya assistant dan head coach under 21. Two months ago, I have watched Indonesia national team in IFF Suzuki Cup. Yeah, when Indonesia losing the final, I watching always Indonesia national team. Then I watching always Indonesia league because I have video.com. I pay every month for the game, so oftenly I watch football Indonesia every day, every weekend. I watch the few games. From the games I see, there is a lot of young players in Indonesia. From the national team, Indonesia play really good, luar biasa. Then many young players who play for national team Indonesia, many young players who play for the clubs in Indonesia,
I think the quality is not far from Euro football. No, not far. You are close with the European football because you have different qualities, different characteristics, but in many teams in Europe can adapt very well. So many Indonesian players, many good Indonesian star players can play Indonesia. So don't need to scare. Don't need to, they just need to search for the club. They just need to try to come in Europe and become a good player and become a star players because they have quality, they have character, they have everything what need for a European player. Before was more difficult for Indonesia player, but now you see the Indonesian players start to come in Europe and they play good. What I see from the national team, from the Indonesian league, the players are starting to develop well. They're starting to have European standards or world class standards.